Ada nasinya? Ada, Mang. Bikin satu, makan di sini pakai nasi. Iya, sebentar saya buatin dulu. Aduh! Aduh! Maaf, maaf. Bangkunya reyot nih. Iya, maaf. Saya lupa. Itu target kita. Jangan ibu itu. Kenapa? Kasihan udah tua. Sejak kapan jamret pandang bulu? Kamu pandangi ibu itu. Bayangin aja kalau itu nenek kamu. Ah, tapi itu bukan nenek saya. Jangan, dia mau nyebrang. Udah, ayo cepet. Terima kasih ya, Jang. Sama-sama, Nek. Saya tinggal ya, Nek. Udah, kita cari target lain aja. Ini aja, mumpung gak ada si baju merah. Ayo, nunggu apa lagi? Cepet. Tolong jamret! Jamret, tolong jamret! Jamret! Tolong ada ke sana, jamret, tolong. Tolong, ada jamret ada ke sana. Ada apa? Tas emak di jamret, tolong darinya ke sana. Ada si baju merah. Sial! Lebih cepat lagi. Kenapa berhenti? Habis bensinnya. Kamu lagi. Terus kamu mau apa? Keroyokan. Nikmatin mandi lumpurnya. Udah beres, Kang? Beres, Kang. Jadi berapa? Ganti olinya jadi 50.000. Iya,
Kang, sebentar ya. Saya cuci tangan dulu. Gak apa-apa, Kang. Ini ambil aja uangnya. Ya, duh. Besok mah kayaknya harus sedia lap tangan. Makasih ya. Sama-sama, Kang. Malah ngetawain, bantuin. Kualar sih akibat ngejamret ibu-ibu yang sudah tua. Bos, jangan bos. Neng, alhamdulillah atas emang udah kembali. Lain kali emang harus hati-hati. Iya. Dicek dulu isi tasnya. Alhamdulillah, semua isi tasnya aman. Ini buat Ujang. Maaf, Ma, bukan saya nolak, tapi saya ikhlas nolongin, Ma. Ya, terima kasih banyak. Binali, itu sepeda Pepen kenapa? Sudah nggak kepake, bannya kempes. Itu mah harus diservis atuh. Kamu bisa? Nyervis sepeda? Iya. Enggak, saya mah spesialis kebon. Enggak, saya mau ke rumah Mang Hendarsa. Oh. Aa, katanya lagi butuh uang. Iya. Kenapa tadi belagaan nolong? Aa ikhlas nolong. Warung Lotek? Iya. Ada nasinya? Ada, Mang. Bikin satu makan di sini pakai nasi. Iya, sebentar saya buatin dulu. Aduh. Maaf. Bangkunya reyot nih. Iya, maaf. Saya lupa ngasih tahu. Nanti jangan lupa jemput lagi. Iya. Kamu nggak diantar pulang sama si cowok itu lagi? Siapa? Nggak tahu. Kan Eis yang kenal. Basi, males. Mang, mana ya? Mana Loteknya? Aduh, panas. Maaf. Aduh, maaf. Saya kaget. Ini Loteknya. Boleh duduk di situ aja, Mang?
Tante, saya lupa. Lupa apa? Besok saya mau izin, mau servis sepeda Pepen. Jarang dipakai, jadi rusak ya? Iya. Kenapa nggak dibawa tadi? Biar minta sama Suparman aja, dibawa ke tukang servis. Oh iya, nanti suruh Parman aja deh yang ngambil ke rumah. Punten, A, boleh minta tolong? Minta tolong apa? Tolong anterin saya nyari es goyobot. Aduh, motor saya lagi mogok. Ya, saya dari tadi nyari ojek gak ada yang lewat. Mana saya udah lama ngidam pengen es goyobot. A, coba lagi nyalain motornya. Alhamdulillah. Ayo teh. Lis? Iya kan? Awas! Bangkunya reot. Saya ganti bangku dengan yang baru ya? Gak usah, Kang. Akang mau dibuat loteknya sekarang? Iya dong. Saya sudah kangen cita rasa sepiring lotek yang dibuatkan penuh cinta. Loteknya biasa? Iya, es goyobot yang sering mangkal mah di alun-alun Garut, tapi jauh. Iya, kalau ada mah tukang es goyobot sebelum alun-alun. Sambil nyari aja. Iya, biar gak kejauhan. Halo, Isa. Halo, Teh. Gimana? Isa udah ditanyain dokter soal kartu jaminan kesehatan Bapak. Iya, nanti Teteh ke kantornya buat pengaktifan lagi. Harus segera. Kasihan Bapak, biar segera dapat penanganan lebih. Masa ketahan terus di IGD? Iya, biar Teteh yang urus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, A. Iya, ada apa? Mima mau ke kantor kartu jaminan kesehatan. Mau ngurusin KJK-nya Bapak, biar cepat dapat penanganan lebih. Iya, sok. Si Dede di bawah nggak? Nggak, Mima titip di Cewati. Nanti juga Mima mau nganterin baju sama susunya. Oh gitu. Ya udah, kamu hati-hati ya. Aa nanti udah tutup bengkel, insya Allah mau langsung ke rumah sakit. Iya, Mima mau siap-siap dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aa, itu tukang es goyobot. Mang, berhenti. Es goyobot, Mang. Es goyobot? Iya, dua. Dua? Iya. Siap. Diminum sini atau dibungkus? Dibungkus saja. Dibungkus? Iya, dua. Siap. Yang satu lagi buat suami Teteh? Buat AA. Buat saya? Nggak usah. Udah tanggung, saya udah pesenin dua. Iya. Yeah.
Jadi berapa? Lotek sama nasinya jadi 12.000. Ini 12.000. Makasih, Kang. Itu gerobak kamu. Kenapa kamu diem aja waktu saya parkir? Apa masalahnya? Gak jadi masalah. Minggirin motornya. Rangsok! Rangsok! Rarongsok! Badan doang gede. Suaranya rongsok, rongsok. Iya. Liz, saya mau. Halo, Aparman. Kamu mau es goyobot? Es goyobot? Mau atuh. Maaf, Kang. Lilis lupa minumnya. Gak apa-apa, Liz. Terima kasih. Rongsok! Man. Rongsok! Di rumah saya ada magic jar yang udah lama gak kepake. Mau dijual? Iya, masih ada barang gak kepake lainnya juga. Mana? Saya bilang kan di rumah. Bini ini gak punya uang ya? Sampai mau jual barang-barang ke tukang rongsok. Siapa bilang? Gak jadi, Mang. Gara-gara kamu, rezeki saya hilang. Apa? Liz, ini es goyo buat kamu. Iya, sebentar, A. Awas! Yah, tumpah. Kamu sih nyimpen di sana, jadi tumpah. Tenang, Liz. Saya ganti es goyobot yang baru ya. Cemimah? Ke rumah sakit lagi? Iya, tapi mau ke kantor KJK dulu. Mau ngurusin kartu jaminan kesehatannya Bapak. Oh, biasanya nggak lama asal persyaratannya dibawa lengkap. Persyaratannya apa aja gitu? Biasa, KTP sama kakak si pendaftar, sama iurannya. Oh, gitu. Saya duluan ya, Ce. Mau ke warung? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, kayaknya Mima harus ke rumah Bapak dulu. Kenapa? Ngambil KTP sama Kakak buat persyaratan. Ya udah, tinggal ke sana aja tuh. Masalahnya uang Mima kurang, belum buat ongkos.
Kamu sambil lewat kesini dulu, ambil uangnya. Ada gitu uangnya? Ada. Ditunggu di sini ya. Iya, Mima mau ke rumah Cewati dulu, terus ke sana. Iya. Biar Lilis aja, A. Oh iya. Jangan didudukin, A. Kenapa, Lis? Bangkunya reot. Ah, benerin ya. Tapi sebentar. Ah, harus bawa dulu palu sama pakunya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek, si Dede nangis gak? Enggak, Cek. Si Dede anteng lagi mainan di dalam. Alhamdulillah. Kalau gitu saya mau langsung berangkat ya. Iya, Cek. Semoga lekas sembuh bapaknya. Amin. Kalau gitu saya mau nitip baju sama susunya si Dede ya, Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rongsok. Rongsok. Mang, rongsok. Sepedanya mau dijual? Ya, Mang, bayarin aja 100 ribu. Saya sedang butuh uang. Semua juga butuh uang, Jang. Ini mah paling 70 aja. 90. Sepedanya udah rusak, kusem, kedua bannya kempes. Kan bisa diservis. Ini ambil. 50. Ah, tahu itu nggak besar, tapi mungkin cukup buat ongkos mah. Itu juga uang oli. Enggak. Maksud Mima, kalau nggak ada mah nggak usah, A. Udah, ambil aja. Nanti A nyusul kalau udah tutup. Iya, Mima juga sekalian mau nitip kunci. Tadi Mima lupa, nggak disimpan. Mima berangkat dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah selesai, Lis. Oh. Udah. Cobain aja. Ah, pulang ya. Sekalian mau simpen palu sama pakunya. Iya, A. Makasih ya. Ya, sama-sama. Thank you.
beli, Kang. Mau nanya, tempat yang biasa jualan es goyobo di mana ya? Seputar. Thank you.